Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta mulai mendistribusikan logistik pemilihan umum legislatif ke berbagai lokasi TPS di Kota Yogyakarta. Distribusi ini dilakukan hingga hari ini di bawah pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Distribusi logistik pemilu 2014 ini secara simbolis dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta di gudang logistik KPU Jalan Ngeksi Gondo, Kota Gede Yogyakarta, Minggu. Proses pendistribusian logistik surat suara ini akan dilakukan hingga hari ini. Daftar pemilih tetap Kota Yogyakarta berjumlah 305.730.000 orang dengan total jumlah TPS sebanyak 953 buah. Ketua KPU Kota Yogyakarta Wawan Budianto mengatakan untuk menjamin keamanan logistik pemilu pihaknya bekerja sama dengan aparat kepolisian guna mengawal dan memastikan logistik aman sampai ke TPS. Diharapkan pada tanggal 8 April, semua logistik telah tiba di masing-masing TPS. Thank you.